Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan untuk kita, sehingga malam hari ini sama-sama kita berkumpul di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, di dalam mencari karunia Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk niat i'tikaf di dalam ini masjid menunggu datangnya waktu salat isya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk golongan orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ketahuilah, Al-Imam Al-Haddad membicarakan dan memberitahukan tentang kita golongan-golongan orang yang beruntung. Orang yang beruntung, mereka adalah bukan orang yang dihiasi kehidupannya dengan kemewahan dunia. Akan tetapi orang-orang yang beruntung adalah mereka yang berjalan di jalannya orang-orang yang beruntung, dan pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari karena itu, bagaimana Al-Imam Al-Haddad menghadirkan kepada kita semua tentang bagaimana cerita Al-Imam Sayyidina Uwais Al-Garani, yang mana disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan detail, dengan terperinci tentang Sayyidina Uwais Al-Garani. Padahal Sayyidina Uwais Al-Garani, meskipun beliau hidup di eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau bukanlah sahabat. Akan tetapi beliau adalah tabi'in. Karena di antara syarat sahabat yaitu adalah orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad tapi dia tidak beriman, tidak dinamakan sahabat. Seperti Abu Jahal, hidup di zamannya Nabi Muhammad tapi tidak dinamakan sahabat. Kenapa? Tidak beriman. Ada orang yang mana di sana beriman dengan Nabi Muhammad namun tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, dan orang tersebut tidak dinamakan sahabat. Orang itu adalah hidup di zaman Nabi Muhammad, beriman kepada beliau dan bertemu. Ada bertemu. Sayyidina Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad, beriman namun tidak berjumpa, sehingga beliau bukanlah sahabat. Beliau tinggal di negeri Yaman, di Garan namanya, Uwais Al-Qarani. Al-Qarani dinisbatkan kepada tempat tinggal beliau di Qaran. Ya, seperti biasanya kita Banjar Al-Banjari. Nah, seperti itu. Queen Al-Kuini. Seperti itu. Dinisbatkan Al-Makki, Al-Madani, Al-Yamani, Al-Misri, Al-Fakistani, begitu, Al-Baghdadi, seperti itu. Naam. Hadza Sayyidina Uwais Al-Garani, bagaimana disebutkan keseharian beliau adalah bagaimana beliau yagtad minal mazabil, makan tempat sampah. Bahkan ketika beliau makan, fanabahahu kalbun ala mazbalah, ada anjing yang makan di samping beliau. Anjing tersebut menyalak. Uwais mengatakan, kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini wala tambahni. Ente makan apa yang ada di hadapanmu, saya makan apa yang ada di hadapan saya, jangan menyalak saya. In juzdu as-sirat, apabila saya nantinya berhasil melintasi sirat, fa ana khairun mink, saya lebih baik daripada engkau. Itu pembelajaran. Orang yang sampai di kesempurnaan dan orang-orang yang mulia, dia tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Bahkan
dengan binatang sekalipun dia tidak pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Itulah orang-orang yang mulia sebenarnya. Orang mulia yang sebenarnya adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, bahkan dari hewan sekalipun. In juztu 'alas sirat, in juztu sirat fa ana khairun mink. Jika saya mampu melintasi sirat, maka saya lebih baik daripada engkau. Wa illa fa anta khairun minni. Kalau saya nantinya tidak mampu melintasi sirat, maka engkau lebih baik daripada saya. Kemuliaan yang sebenarnya ketika engkau dihindarkan dari siksa api neraka dan engkau dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan maaf, bukan orang lain lagi, ahluh, keluarganya, sanak kerabatnya mengatakan Uwaisnya orang gila. Bahkan dihinakan oleh kerabatnya. Bahkan tidak sekali Uwais dilempari pakai batu. Akan tetapi lihat, apakah orang yang hina di mata manusia dia adalah hina di sisi Allah? Nah, penilaian manusia bukan menjadi pusat tolak ukur yang sebenarnya. Sehingga lihat Nabi kita Muhammad menjelaskan, innallaha azza wa jalla yuhibbu min khalqihi al-asfiya al-akhfiya al-abriya. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-asfiya, orang-orang pilihan. Akan tetapi mereka tersembunyi, mereka menyembunyikan diri, mereka pakai casing orang lain menghinakan mereka. Nah, disinilah orang-orang yang masyhur, kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang terkenal itu sebenarnya berkat orang-orang yang tersembunyi. Orang yang tersembunyi. Allah sangat mencintai orang-orang pilihan, orang-orang yang mana di sana mereka adalah orang yang al-akhfiya, yaitu orang-orang yang tersembunyi, namun mereka abriya, mereka itu adalah orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya acak-acakan kata Nabi Muhammad. Kemudian lagi wajah mereka penuh dengan debu. Perut mereka kelaparan. Kemudian jika mereka meminta izin kepada pemimpin, nah, tidak akan pernah mungkin diizinkan. Wong pakaiannya compang-camping. Wa idza khatabul mutana'imat, kalau mereka meminang perempuan, lam yumkah, tidak diterima. Kenapa? Penampilannya tidak meyakinkan. Kalau meminang perempuan datang dengan seperti itu. Wa in ghabu lam yuftagadu, jika mereka tidak ada di suatu perkumpulan, mereka tidak dicari. Jika mereka ada, orang-orang yang seperti ini, jika mereka ada, keberadaannya tidak dianggap. Sehingga orang ketika melihat mereka ada tidak menjadikan orang lain gembira dengan keberadaannya. Wa in maridu, jika mereka sakit, tidak ada yang membesuk. Wa in matu, jika mereka wafat, tidak ada orang yang mengantar jenazahnya. Itu orang yang paling dicintai Allah. Lalu para sahabat bertanya, kaifa lana birajulin minhum, ya Rasulullah, siapa orang yang dimaksud itu, siapa? Kata Nabi Muhammad, siapa? Dzak Uwais al-Gharabi. Itu adalah Uwais al-Gharabi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat bertanya, wa ma Uwais al-Gharabi, siapa itu Uwais al-Gharabi? Sifatkan ya Rasulullah. Coba lihat, Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan Uwais al-Gharabi. Uwais al-Gharabi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, namun dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Cukup Nabi Muhammad kenal dengan kita, halas yang lain minggir. Yang lain minggir. Yang penting Nabi Muhammad kenal sama kita. Yang penting Nabi Muhammad kenal sama kita. Apa gunanya kita dikenal, tersohor di mana-mana, masya Allah, terkenal. Tapi orang tersebut tidak dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebut oleh Nabi Muhammad, Uwais al-Qarni itu kata beliau, tahu bagaimana orangnya, yaitu artinya orangnya tersebut matanya
berwarna hitam kebiru-biruan. Rambutnya kata Nabi Muhammad pirang. Kemudian lagi pundaknya luas. Bentuk tubuhnya sedang. Warna kulitnya kemerah-merahan. Selalu menundukkan dagunya hingga ke dada. Lambang kekhusyuan. Ada juga orang menundukkan dagu sampai ke dada, guring aja. Lambang kekhusyuan, senantiasa tawadhu. Kemudian pandangannya senantiasa tertuju ke tempat sujud. Selalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Maksudnya apa? Sholat. Seperti itu. Naam. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangisi dirinya. Bajunya compang-camping, tidak mempunyai baju yang lain, memakai sarung dan selendang dari bulu domba. Kesederhanaan dari Uwais Al-Gharani tidak dikenal oleh penduduk bumi, namun syuf di sini. Majhulun fi ahlil ardh, dia tidak dikenal oleh penduduk bumi, namun ma'rufun fi ahlis sama, terkenal. Meskipun dia tidak dikenali oleh penduduk bumi, namun dia dikenal oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Dari karenanya jangan lihat orang dari penampilan. Ada dikatakan di dalam Rasyafat Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, fakam khafiyin fil khalqi min miskini gadim tala min safwati liyagini wahana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haq azimun ali wa kam adha'an nas min majhuli wa fata hatta mata fil khumuli. Berapa banyak orang yang tersembunyi yang kita lihat mereka itu adalah miskin, akan tetapi gadim tala min safwati liyagini, hatinya telah dipenuhi dengan kemurnian yakin yang dia miliki dan iman yang dia punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya berpakaian compang-camping, akan tetapi wahwa ladal haq azimun ali, tapi dia di sisi Allah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya jangan kita menilai orang dari penampilan. Jangan kita menilai orang dari penampilan. Sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad, tidak sampai di situ. Lau agsama 'ala Allah la abarragasama. Jikalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti akan dikabulkan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, sungguh di bawah pundak kirinya terdapat belang putih. Di bawah pundak kirinya terdapat wa inna tahta mangkibihil aisar lum'atun baydha. Beliau terkena penyakit belang seperti itu dan beliau minta sembuhkan kecuali sedikit di bawah pundak untuk disisakan agar mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ Nabi Muhammad tahu, secara detail Nabi Muhammad tahu. Ala wa innahu idza kana yaumal qiyamah gila lil ibad udkhulul jannah. Nantinya di hari kiamat ketika Allah mengatakan gila lil ibad udkhulul jannah, dikatakan kepada seluruh hamba-hamba, masuklah kalian ke dalam surga kecuali Uwais. Uwais dikatakan gif. Uwais bentar dulu. Gif. Uwais dikatakan di sana, berhentilah wahai Uwais, fashfa. Berikanlah syafaat. Berikanlah syafaat. Kemudian fayushaffi'hu Allah fi mithli rabi'ati wa mudhar. Maka Uwais memberikan syafaat sebanyak kabilah Rabi'ah dan Mudhar, dan kabilah Rabi'ah dan Mudhar itu adalah kabilah terbanyak. Kabilah terbanyak. Uwais disuruh memberikan syafaat pada saat itu, tidak dikenal. Tapi besok bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak sampai di sana, Nabi Muhammad kembali memberikan sebuah informasi tentang kemuliaan Uwais, ya Umar wa ya Ali. Wahai Umar, wahai Ali, idza antuma, apabila kalian berdua bertemu dengan Uwais, fatluba minhu ay yastaghfira lakuma yaghfirillahu lakuma. Minta kepada Uwais agar dosa kalian diampuni oleh Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Kita sendiri semua tahu, sahabat, bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Nihayatul awliya bidayatul sahabah. Puncaknya makam para awliya, setinggi apapun makam para awliya, itu sama seperti di anak tangga pertama para sahabat.
tidak ada yang bisa menandingi para sahabat. Maka dari karenanya jaga, jaga anak-anak dan keluarga kita, jangan sampai ikut-ikutan sebuah statement pembelajaran-pembelajaran yang pada akhirnya mencaci maki para sahabat. Hati-hati. Siapa kita dan siapa para sahabat? Wa ma jara baina as-sahabati naskutu. Apapun yang terjadi di antara para sahabat, diam. Jangan ikut campur. Mereka telah mendapatkan sebuah pangkat yang sangat mulia, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Begitu. Maka subhanallah, famakatsa yatlubani, Umar dan Ali mencari Uwais tahu berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun dicari Uwais Al-Ghirani. Falamma wafat Nabi Muhammad belum ketemu Uwais. Khalifah Sayyidina Abu Bakar tidak ketemu Uwais. Ketika kepemimpinan Sayyidina Umar di tahun terakhir yang wafat di tahun itu Umar, maka berdirilah Ali di Jabal Abi Gubais. Maka memanggil Sayyidina Ali dengan suara yang keras, ya ahlal Yaman, ketika haji, wahai penduduk Yaman, afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais? Fagama syekhun kabirun tawilul lihyah, berdirilah di sana orang tua yang panjang jenggotnya, bilang, mengatakan, inna la nadri ma Uwais. Maka orang tua tersebut mengatakan, kami tidak tahu siapa Uwais yang Tuhan maksud. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya sampai mereka mengatakan, yaitu bahwasanya kemanakanku ada yang namanya Uwais, tetapi ia jarang disebut, tidak dianggap keberadaannya, tidak dianggap, sedikit harta, orangnya tidak kaya. Kemudian, dan dia adalah orang yang paling hina untuk kami ajukan kepada Tuhan, karena yang memanggil adalah Sayyidina Ali. Sungguh ia hanyalah seorang penggembala unta yang milik kami, yang orangnya adalah sangat rendah di antara kami. Dia adalah orang yang hagir baina adhhurina. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah memalingkan pandangan matanya seakan-akan tidak membutuhkan orang tersebut, dan berkata, di manakah kemanakan engkau tersebut? Ponakanmu itu di mana? Di mana? Aina ibnu akhika hadha? Abi haramina? Apakah dia ada di haramnya kita ini? Gala na'am? Iya, ada dia. Wa aina Yusuf? Di mana dia? Di haram ini di mana? Kemudian di tanah haram ini di mana? Kemudian orang tersebut mengatakan bahwasanya ia berada di padang Arafah. Maka Sayyidina Umar, farakiba Umar wa Ali wa asra'a ila Arafat. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali terus menuju ke Arafah. Fa idza huwa ga'imun yusalli ila syajarah wal ibil haulahu tar'a. Dan ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarani salat di bawah pohon sambil dikelilingi oleh unta, ya, sambil dikelilingi oleh unta. Kemudian kemudian ketika sampai di sana, maka dua-duanya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ada yang datang, Uwais menyegerakan sholatnya. Fakhaffafa Uwais minas sholat thumma radda alaihima. Kemudian dijawab oleh Uwais, fagala manir rajul. Kemudian setelah dijawab salamnya, maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertanya, Tuan siapa? Tuan siapa? Kemudian Sayyidina Uwais mengatakan, saya hanyalah seorang penggembala unta dan buruh suatu kaum. Dan buruh suatu kaum. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kembali mengatakan bahwasanya kami tidak menanyakan tentang pekerjaannya, tapi yang kami tanyakan, masmuk, namamu siapa? Uwais kembali mengatakan, ismi Abdullah, saya adalah
Abdullah. Maka dua-duanya kembali mengatakan, Umar dan Ali mengatakan, "Gad alimna anna ahlas samawat wal ard kulluhum abidullah." Semua penduduk langit dan bumi itu hamba Allah. Akan tetapi famasmuka alladhi samatka bihi ummuk? Tapi siapa namamu yang telah diberi nama oleh ibumu? Kemudian Uwais bertanya, "Ya hadzan, wahai kalian dua orang lelaki, ma turidani bi? Apa yang kalian inginkan dari saya?" Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengatakan, "Wasafa lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami telah diberikan informasi oleh Nabi Muhammad tentang Uwais Al-Qarni." Kemudian diceritakan Uwais Al-Qarni bagaimana sifatnya sampai wa akhbarana anna tahta mankibihi al-aisar lum'atan baydha. Bahwasanya di bawah pundaknya kiri ada di sana lum'atan baydha, yaitu ada yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ada lum'atan baydha. Jadi disebutkan di sini lum'atan baydha, yaitu di pundak kirinya ada terdapat belang putih lum'atan baydha, sedikit seperti ini. Ada lum'atan baydha. Kemudian kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, coba perlihatkan di sebelah kiri Anda apa? Ketika diperlihatkan, memang benar ada sebelah kiri. Langsung mereka merangkul Sayyidina Uwais Al-Qarni, wa gala nashhad annaka Uwais Al-Qarni. Kami bersaksi engkau adalah Uwais Al-Qarni. Fastaghfir lana. Fastaghfir lana yaghfirullahu lak. Mintakan ampun untuk kami, semoga Allah mengampuni dosamu, kata Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Uwais mengatakan, saya tidak pernah mengkhususkan istighfar untuk diriku sendiri dan tidak untuk setiap manusia, tidak. Akan tetapi saya senantiasa memintakan ampun umum untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kata Uwais, tetap dia tidak mau mendoakan. Kemudian Sayyidina Uwais mengatakan, wahai kalian yang berdua, Allah telah memberitahukan kalian tentang saya dan Allah telah memberitahukan tentang bagaimana saya. Faman antuma, kalian ini sebenarnya siapa? Kata Uwais. Gala Ali, maka Ali berkata, amma hadha, adapun ini, fahadha Umar amirul mu'minin, ini adalah Umar amirul mu'minin. Wa amma ana, fa Ali ibn Abi Talib, saya adalah Ali ibn Abi Talib. Mendengar di hadapannya ada Umar, sahabat Nabi Muhammad amirul mu'minin, yang menggantikan posisi Sayyidina Abu Bakar khalifah kedua, dan mendengar di hadapannya ada Ali bin Abi Thalib, suaminya putri tercinta Nabi Muhammad Abu Hasanain, ayahnya Hasan dan Husain. Fastawa Uwais gaiman, Sayyidina Uwais langsung berdiri di sana, kemudian langsung mengatakan, assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullah wa barakatuh wa anta ibn Abi Thalib. Langsung fajazakumullah an hadhil umma khaira, langsunglah mereka di sana saling merangkul satu dengan yang lain. Ada Uwais Al-Qarni. La ilaha illallah. Kemudian kata Sayyidina Umar, makanak hatta adkhul Makkah fa'atika binafagah min atai. Kemudian Sayyidina Umar menawarkan di sana berbagai macam tawaran, harta, pakaian dan lain sebagainya. Akan tetapi Uwais menolak. Bahkan Sayyidina Umar meminta agar di sana bisa ketemu lagi. Kemudian kata Uwais, tidak. Uwais mengatakan, ma'asna bin nafagah, apa yang saya gunakan dari nafkah kemudian pakaian? Ada sudah cukup, kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Uwais Al-Qarni telah ditawarkan oleh Sayyidina Umar, tetaplah engkau di sini sampai saya masuk Mekah, kemudian saya membawakan untuk engkau bekal dari pemberianku, kemudian pakaian, kemudian tempat pertemu dan tempat yang layak. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, tidak ada lagi pertemuan, kata beliau, antara kita setelah ini, cukup ini aja. Pertemuan kita tidak ada lagi.
Kalau kita biasanya masya Allah langsung dimanfaatkan. Wah ini masya Allah. Nah, tapi Sayyidina Uwais tidak. Kata Sayyidina Uwais, aku tidak akan melihat engkau lagi setelah hari ini. Nah, kemudian ditawarkan apa namanya bekal, ditawarkan baju. Kemudian kata Uwais, apakah engkau mengetahui apa yang akan aku perbuat dengan bekal dan baju yang engkau berikan? Kata beliau, kata Uwais Al-Ghirni, bukankah engkau melihat dua lembar pakaian yang terbuat dari kulit domba ini? Kapan aku melihat akan merusaknya? Artinya cukup dengan dua ini, sudah selesai. Nah, bukankah engkau mengetahui bahwa akan aku mendapatkan bayaran? Kata beliau, saya menggembalakan domba ini, unta ini, saya dapat bayaran dari 4 dirham. Dan apa yang akan saya lakukan dari 4 dirham? Saking takutnya beliau dengan Allah. 4 dirham ini akan saya pertanyakan nantinya, akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana saya menghabiskan 4 dirham ini, kata beliau? 4 dirham ini saya kemana menghabiskan? Saya dapat upah dari 4 dirham. Kan Sayyidina Umar menawarkan bekal, menawarkan ini itu dan lain sebagainya. Kata beliau, Umar, saya menggembala kamu, saya menggembala unta, hewan ternak, saya dapat upah 4 dirham. Apa yang saya lakukan dari 4 dirham ini? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Amirul Mukminin mendapat nasihat dari Sayyidina Uwais, ya Amirul Mukminin, inna baina yadayi wa yadaik agabatan kaudan. Bahwasanya kata Sayyidina Uwais, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di hadapan saya dan di hadapan Anda terdapat bukit terjal yang sangat tinggi. Tidak ada yang dapat melewatinya kecuali setiap hati yang memiliki rasa takut kepada Allah. Artinya cobaan itu banyak di hadapan. Godaan ini, godaan itu, macam-macam. Tidak ada yang bisa melewatinya melainkan orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Dari karenanya Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunt. Dimanapun engkau berada, jadikan modal utamamu berada di suatu tempat adalah ketakwaan kepada Allah. Tidak ada kebaikan seseorang hidup dimanapun dia kalau tidak bermodalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan orang yang memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pesan Sayyidina Uwais kepada Umar, maka takutlah wahai Umar kepada Allah, semoga Allah merahmati engkau. Ketika Sayyidina Umar mendengar nasihat dari Sayyidina Uwais, daraba bidirratihil ard, beliau memukulkan cambuknya ke permukaan bumi sambil mengatakan, thumma nada bi'ala sawtih ala layt Umar lam talidhu ummu. Ketika mendengar pesan dari Sayyidina Uwais, beliau memukulkan cambuknya ke atas bumi dan sambil mengatakan dengan suara yang keras, ala layta Umar lam talidhu ummu, andaikan Umar tidak dilahirkan oleh ibunya. Andaikan Umar tidak dilahirkan oleh ibunya, ala laytaha kanat agiman lam tu'alik hamlah. Andaikan ibuku mandul tidak dapat hamil, kata Sayyidina Umar. Kemudian beliau lagi mengatakan, ala man ya'khudha bima fiha walaha. Kemudian kata Sayyidina Umar, siapa yang ingin mengambil posisi kekhalifahan ini, kata beliau. Sampai beliau ingin melepaskan kekhalifahannya. Di hadapan kita banyak cobaan-cobaan, kata Uwais Al-Ghirni, tidak ada yang bisa melaluinya melainkan orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Semua ucapan Sayyidina Umar tersebut bukan berarti di sana beliau mendoakan kebinasaan kepada ibunya, lah, akan tetapi begitu beratnya kita hidup ini. Begitu banyak di sana hal-hal yang harus kita lalui di dalam kehidupan ini, dan hidup ini penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam cobaan. Akan tetapi semuanya akan dimudahkan oleh Allah bagi orang yang mempunyai rasa takut dan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti ada jalan keluar. Kemudian setelah itu Sayyidina Uwais mengatakan, ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar sampai ingin melepaskan jabatannya. Sayyidina Umar sampai ingin melepaskan jabatannya. Begitu besar tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian kata Uwais, ya Amirul Mukminin, khud anta hahuna hatta akhudha ana hahuna. Amirul Mukminin, silahkan engkau balik dari jalan sini biar saya dari jalan yang lain. Artinya, padusah, baik-baik. Biar jalan sini, jalan sana.
Fawalla Umar nahiyata Makkah. Umar pun meninggalkan. Sudah selesai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad untuk menemui Uwais. Wasaga Uwais ibilah. Kemudian Uwais pun di sana menyempurnakan gembalaan untanya, maka beliau serahkan kepada pemiliknya, diberikan 4 dirham kepada Uwais. Kemudian Uwais pun meninggalkan kota tersebut, wa aqbala 'alal ibadah, dan beliau pun menghabiskan umurnya dengan ibadah sampai beliau wafat dalam keadaan beribadah. Hadza Sayyidina Uwais al-Ghazali. Tahu kenapa sampai dikenal sama Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan oleh Uwais padahal tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Apa keistimewaan Uwais? Keistimewaan Uwais ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Bismillah baca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais ibnu Amirin ma'a amdadi ahli al-Yaman min muradin thumma min qarnin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'u dirhamin lahu walidatun huwa biha birrun walau aqsama Allahu 'ala Allahi la'abarrahu fa in istata'ta an yastaghfiraka faf'al. Artinya, akan datang atas kalian Uwais bin Amir radhiyallahu an bersama rombongan Yaman dari kota Murad dan daerah Qarni. Ia terkena penyakit belang kemudian sembuh kecuali bekasnya seukuran uang dirham. Ia mempunyai ibu dan ia berbakti kepadanya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika engkau dapat meminta agar ia memohonkan ampun untuk engkau, maka lakukanlah. Hadis ini meriwayatkan pertemuan Sayyidina Umar dengannya hingga perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an, mintakan ampun untukku. Lalu ia pun memintakan ampun untuknya. Lalu Sayyidina Umar berkata, hendak pergi kemanakah engkau? Uwais Al-Qarni menjawab, aku akan pergi ke Kufah. Sayyidina Umar berkata lagi kepadanya, maukah engkau tuliskan surah kepada pejabat di sana untuk engkau? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang berdebu di antara manusia. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais, wa kana lahu walidatun huwa biha birrun, wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum." Artinya sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ia mempunyai ibu dan ia berbakti kepadanya dan ia memiliki belang putih. Maka mintalah agar ia memohonkan ampun untuk kalian. Nah, di sini diriwayatkan dari Al-Imam Muslim bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir." Akan datang nantinya Uwais bin Amir min al-Yaman min Murad thumma min Garn, yaitu dengan rombongan Yaman dari kota Murad dan dari daerah Garn. Kemudian kata Nabi Muhammad, kana bihi baras, dia dulunya kena penyakit belang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan illa mawdi'u dirham, melainkan di sana bekasnya seukuran uang dirham, ya tadi di bawah pundak kiri. Memang permintaan Sayyidina Uwais untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sampai Uwais mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang mulia ini, tahu apa? Lahu walidah wa biha bar. Dia sangat bakti sama ibunya. Dia sangat bakti sama ibunya yang masih punya ibu. Yang masih punya kedua orang tua.
atau salah satu dari mereka. Gunakan kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Sungguh sial orang yang masih diberikan kesempatan berjumpa dengan kedua orang tua atau salah satu dari dua orang tuanya tersebut, dari kedua orang tuanya tersebut, namun tidak mengantarkannya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sial. Sungguh sial. Sial. Orang yang ketemu sama kedua orang tua, jumpa sama mereka, akan tetapi tidak menjadikannya untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wais mendapatkan kedudukan semacam itu karena bakti sama ibunya. Karena bakti dengan ibunya. Bahkan Rasul mengatakan inna khairat tabi'ina rajulun yugalalahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang namanya Uwais wa kana lahu walidah huwa bihadha. Dan dia punya ibu. Dan dia sangat berbakti kepada ibunya tersebut. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada diberikan panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan orang tua yang telah wafat, mudah-mudahan dengan kehadiran dan dengan berkah mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat sebagai Allah, sebagaimana Allah curahkan rahmat pada saat ini tempat ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sampai diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan bahwasanya kepada Sayyidina Uwais, ya Uwais, aina turid? Dalal Kufah. Kata Uwais, saya mau ke Kufah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, maukah engkau aku tuliskan surat? Maukah engkau aku tuliskan surat kepada pejabat di sana? Karena Sayyidina Umar presiden. Maukah engkau aku tuliskan surat kepada pejabat di sana? Agar di sana memperhatikan Uwais, memberikan Uwais ini dan sebagainya. Apa kata Uwais? Gala akunu fi ghabra'in nas ahab ilayya. Kata Uwais Al-Gharani, bahwasanya aku lebih suka menjadi orang yang berdebu di antara manusia. Maksudnya apa? Saya lebih suka berada di tempat yang orang tidak mengenal saya. Tidak gila pangkat, tidak gila ketenaran, tidak gila popularitas. Orang di akhir zaman macam-macam. Mau tenar, mau terkenal, macam-macam. Masya Allah. Sekarang kalau hendak terkenal gampang aja, berjalan gak ada sing bajuan sih. Itu konyol namanya. Uwais mengatakan, an akun fi ghabra'in nas ahab ilai. Saya lebih suka berada di tempat yang orang lain tidak kenal dengan saya. Beliau asyik dengan Allah. Beliau asyik dengan Allah Subhanahu wa taala wa hakala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Sayyidina Uwais Al-Gharani insyaallah. Dan ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Loh, bagaimana orang tua saya sudah wafat? Naam. Bakti sama orang tua tidak terputus dengan wafatnya mereka. Meskipun mereka telah wafat, seorang anak tetap wajib berbakti kepada mereka dengan cara mendoakannya, dengan cara memintakan ampun untuknya, dengan cara melaksanakan segala wasiatnya, dengan cara menyambung tali silaturahim yang dulunya dijaga oleh mereka. Dan tidak ada yang paling menyenangkan hati kedua orang tua melebihi ketika melihat anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu paling disukai oleh mereka. Allahumma la tubalighhum min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Rabb, jangan kau sampaikan berita-berita tentang kami kepada mereka yang telah wafat yang membuat hati mereka sedih. Apa yang menyedihkan hati mereka? Ketika kita tidak sholat, ketika kita berpaling dari ajarannya Nabi Muhammad, ketika kita di sana meninggalkan kewajiban, berani melakukan sesuatu yang haram, itu adalah berita yang sangat menyedihkan hati mereka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita jadi anak yang bakti insyaallah. Birru abakum tabirrukum abnaakum. Apabila kalian bakti sama orang tua kalian, anak-anak kalian bakal bakti kepada kalian. Dari karenanya anak yang bakti tidak akan pernah masuk neraka, dan anak yang durhaka tidak akan pernah masuk surga. Dan anak yang bakti sama orang tua akan diberikan umur yang panjang. Kemudian
akan diberikan jodoh dan akan diberikan keturunan, agar dia merasakan kebahagiaan dari baktinya anak-anaknya sebagaimana orang tuanya dulu merasakan kebahagiaan ketika melihat dia bakti kepada orang tuanya. La ilaha illallah. Dan ingat, sebanyak apapun sholatmu, sebanyak apapun sedekahmu, bagaimanapun ibadahmu kepada Allah, semuanya tidak ada artinya ketika kita melukai perasaan kedua orang tua kita. Apapun ibadah yang kita lakukan tidak bermanfaat. Apapun ketaatan yang kita lakukan tidak akan pernah mampu menyelamatkan kita selagi kita durhaka sama kedua orang tua. Maka dari karenanya, suami yang sudah berkeluarga, jangan pernah lupakan orang tua yang masih ada. Seorang istri yang punya suami, berikan dukungan kepada suamimu untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Seorang suami yang punya istri, istrinya masih punya orang tua, berikan kesempatan istrimu untuk bakti dan membahagiakan kedua orang tuanya. Maka hidup kalian akan diberikan dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, dan semoga orang tua kita yang masih ada diberikan panjang umur, sehat afiat. Orang tua yang sudah tiada, mudah-mudahan dengan keberkahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, semoga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.